Halo semuanya, hari ini aku memasak. Masakannya tuh banyak banget dan aku udah siapkan bahan-bahannya, cuma belum aku potong-potong. Jadi aku sekarang mau potong-potong. Temenin ya, oke? Okay? Nah, di sini tuh ada kacang panjang ya. Nanti aku akan sama ini tempe lanas sama teri. Nah, teri, oke? Okay? Terus ini ada asparagus, oke. Asparagus ini nanti aku akan tumis juga. Aku campurin paprika, terus sama sedikit jamur kuping. Ini yang fresh ya, bukan yang udah kering. Ini fresh. Ini separuh. Terus nanti ini akan aku jadikan salad sama sedikit jamur kuping. Jadi itu aja. Sekarang aku akan potong-potong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Putri Selo. Hari ini aku mau ngasih resep tumis asparagus ya, sama rebon atau ebi udang ya. Ini ebinya merah-merah atau udangnya rebon. Dan aku udah siapkan asparagus, ada jamur kuping yang fresh ya ini. Terus ini paprika kuning sama bawang putih aja. Dan nanti soal bahannya ada di video. Dan aku akan matchin malam ini sama ikan udang ya. Ini ikan udon, nanti aku steam ini aja. Ini masih ada sisinya, jadi kalian yang belum tahu cara steamnya ini udah ada di video ya. Ini setelah jiucau dan aku akan steam selama 8 menit, oke? Okay? Jadi lebih mantap kalau masakan aku di seperti ini kan. Nah, kita mulai masak ya. Panaskan wajan, oke? Okay. Garamnya secukupnya. Kita masukkan ini ebi merahnya sama bawang putih ya, biar ditumis wangi dulu. Kita tumis-tumis dulu sampai wangi ya. Nah, setelah wangi kayak gini, kita masukkan semua bahan ya, semuanya. Wangi banget ini, ada udangnya, kebunnya, enak banget. Tambahkan air sedikit ya. Tambahkan penyedap. Gula putih ya, sedikit merica, nah apinya kecil aja ya, kalau masak-masak itu nggak usah gede-gede karena teksturnya itu lebih keseluruhan matang ya, dan bagus warnanya juga nggak pucel kalau kita pakai api yang sedang. Oke, kita tutup. Tadi bukan lengket-lengket, airnya tadi nggak terlalu banyak ya, tapi apinya kecil, nggak apa-apa, nggak usah, ini udah kelihatan matang ya. Oke, kita tambahkan sedikit saus tiram ya, sedikit aja buat pelengkap enak. Oke, cuma sedikit aja. Terus kita aduk-aduk, kita angkat. Kita matang ini, aku nggak mau terlalu matang banget karena teksturnya nggak enak ntar kalau kelembaan. Nah, pas-pasan banget ini. Jadi kita angkat ya, matang ini. Kampu, ikan, kampu.
udah jadi ya. Asparagus jamur kuping. Wow, yum sekali ini. Style Chinese dan ini wangi banget karena ada rebonnya udang ya. Selamat coba buat kalian. I love you all. Bye bye.